Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Baca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Untuk siapa-siapa nak bangkit pada waktu dia nak bangkit. Nah, surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai akhir. Ya, ayat 107 sampai 110. Entah kira, bukan kata untuk tahajud malam saja, untuk kita kerja pun tak apa. Mungkin nak rehat sat, nak lepas lohok, rehat sat, pukul 2 nanti nak bangkit, 2:30 kah ada meeting. Ah, sebelum nak tidur baca ayat ni, niat kau apa nak bangkit. Ah, insya-Allah bangkit. Nah. Ah, itu mujarab, amalan mujarab yang kami terima daripada guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, dan disebut di dalam kitab. Apa tadi? Bangkit ataupun bangun pada waktu yang kita kehendaki. Malam baik, siang baik. Bila bacanya? Sebelum tidur. Ayat surah Al-Kahfi 107 sampai 110. Ini diijazahkan pada semua yang hadir. Ha, waktu ni sama ada yang jaga ataupun yang tidur. Ha, yang tidur pun dapat juga ijazah ni. Ha, sementara tunggu isya. Lena, kita tak boleh nak kata apa tentu saya pun. Kalau kata saya tak pergi kuliah hari ini, ni harus saya tidur. Nah, letih baru balik daripada Kuching. Ha, tak apa, tidur dalam masjid tak ada pahala. Sambil-sambil niatkan elok, niat nak dengar kuliah. Nak buat lagu mana dah mengantuk sangat, tidur. Nah, saya pergi solat isyak dengan elok. Ha, tapi jangan baca ayat tadi. Ayat tadi jangan baca waktu kuliah nak tidur dulu. Saya pergi habis-habis sama dia terbangkit. Ha, tu tak kena. Ha, tu tak ada ijazah. Nah. Ijazah ni umum pada siapa saja asalkan niat baik. Nah. Sampaikan amalan ni, kita ijazah juga tuan-tuan, ijazahkan orang lain. Nah, sebab niat yang baik. Nah, contoh anak-anak UPSR baru ni elok bangkit tengah malam ke apa nak mengaji. Kita sendiri pun elok nah. Apa tadi? Bangkit pada waktu yang nak kita bangkit, insya-Allah dengan izin Allah, asbab membaca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Dan hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan sembahyang zuhur pada awal waktu. Awalul waqti ridwanullah. Sembahyang di awal waktu itu keridaan Allah. Keridaan Allah ni jangan main-main tuan-tuan. Ha? Besar. Keridaan Allah ni lebih besar daripada syurga. Sehingga disebut dalam ayat, wa ridwanun minallahi akbar. Keridaan, the pleas of Allah is greater than the heavens. Lebih besar daripada syurga itu sendiri. Setelah itu, maka hendaklah engkau mengambil ayat sembahyang. Bangkit-bangkit nak solat, ayat sembahyang. Siapa yang masih ada air solat, air sembahyang, sunat dia ambil lagi air sembahyang. Walaupun tak batal tadi, tu namanya tajdid. Tajdid, tajdidkan niat, niat tajdidkan berwuduk itu. Nah, so ayat sembahyang tak baca lagi, tapi ambil lagi, lipat lagi, ganda lagi, tu namanya tajdid, tu lebih elok. Kemudian maka sembahyang engkau 2 rakaat sunat wuduk, maka lalu pergi ke masjid. Kerana sembahyang sunat di rumah, solat sunat di rumah. Cuma tengok waktu subuh, kadang-kadang setengah surau masjid dia tak tunggu lama jamaah, sebab mungkin kebanyakan ahli jamaahnya bekerja. Ha, jadi tak dan tunggu lama. Kalau lagu tu terus pergi ke masjid lah, supaya kita jangan lepas sembahyang berjamaah dekat masjid. Nah, orang zaman dahulu kalau terlepas takbiratul ula, takbiratul ula apa maksudnya? Sebelum imam rukuk, lebih tepat lagi lepas imam takbir, Allahu akbar, terus Allahu akbar. Ah, itu mendapat fadilat yang sangat besar, takbiratul ula. Orang zaman dahulu, salafun salih,
kalau dia dan berjamaah tapi dia dan masbuk rakaat yang kedua, orang begitu nak, orang akan datang kepada dia, orang tadi tu, dan bertakziah 7 hari 7 malam. Kesian hang lepas ni, takziah, takziah lagu tu nak, mudah-mudahan hang dapat ni takziah 7 hari 7 malam, orang zaman dulu, sebab terluput takbiratul ihram, takbiratul ula. Bezanya kita dengan orang zaman dahulu, 7 hari takziah orang tu. Kesian hang, mudah-mudahan elok lah, insyaAllah. Esok hari mai pula, esok hari mai pula. Tu kawan tak berani lepas. Haa, tu dia orang zaman dulu. Beza dengan kita. Naam. Dan apabila sampai ke masjid ataupun ke surau, maka sembahyang engkau 2 rakaat tahiyyatul masjid. Jangan duduk dulu. Walaupun orang mengajak, carilah tiang-tiang tengah mana-mana, sembahyang dahulu. Tapi jangan sembahyang depan ustaz mengajak. Saya pernah kena. Itu dia. Sembahyang di tengah kita mengajak. Allahu Akbar. Dan jikalau engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Sebelum solat ni. Nah, sebelum solat dengar orang azan, ada jawab azan. Kemudian, ni sebut tak ni? Dia tak sebut. Ha. Kalau kita tengah sembahyang sunat tahiyyatul masjid, orang azan, jangan jawab azan. Jangan jawab azan. Macam mana? Biar dulu. Jawab azan nanti lepas daripada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil masa sat. Qada jawab azan tadi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Kita jawab azan. Tak payah kita azan tang tu Allahu Akbar, Allah. Kita pula azan. Sekejap kita lepas lagi semayang. Nah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sebut hayya ala salat. Orang lain pula jawab lagi. Kita yang pasal kita qada, qada yang tadi tu nah sampai habis. Boleh? Sama kalau kita berada di dalam tandas jamban. Ketika itu orang azan, jangan jawab. Walaupun dalam hati. Macam mana? Lepas nanti keluar tandas. Jawablah qada macam tadi tu. Ketiga, bila kita baca Quran, habiskan ayat yang terakhir itu. Jangan muka surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Berhenti, biar dia lengkap makna, berhenti. Jawab azan. Jawab azan. Nah, sebab jawab azan ini penting, jawab azan ini.